Halo, saya Vincent Rompis dan welcome to the Share the Epic with the new Samsung Galaxy S23 Series 5G. Dan sekarang kita lagi ada di Ritz-Carlton Pacific Place dan saya bakal mengajak kalian semua buat experience Samsung Galaxy S23 Series 5G terbaru yang launching pada hari ini. Can't wait to share the epic with you guys. Let's go and welcome to the Share the Epic of Samsung Galaxy S23 Series 5G. Hai, tim Galaxy. Jadikan setiap momen kehidupan Anda lebih epic dengan Galaxy S23 Series 5G and share it with the world. Ini dia, share the epic capture with Samsung Galaxy S23 Ultra 5G. Video reels. Aku beneran gak nyangka banget sebenarnya. Ternyata hasilnya video reels tadi itu bisa sekeren itu. Pas ngelihat kamera 200 megapiksel sih, itu yang pertama kali bikin aku super penasaran. Terus pas akhirnya aku coba sendiri, itu emang mind blowing banget kemampuan zoomnya. Mau kamera depan, kamera belakang, mau foto atau video, hasilnya epic semua. Pas aku coba night selfie pakai Galaxy S23, warnanya, tone-nya, semuanya epic banget. Buat gaming itu cepet banget, terutama buat game-game yang berat, dan kapasitas baterainya juga super besar. Wow, gokil. Di tunnel ini langsung kayak beda gitu. Wah, ini kayak beda dunia di sini nih. Ah, ada Jerome. Hey. WhatsApp, bro. Apa kabar? Wah, keren. Lagi ngapain di sini? Lagi fotoin loh. Wah, gue juga baru datang udah dipotoin aja. Mana lihat dong, lihat nih. Ini kan gelap. Wah. Ya. Bisa pakai nightography dia tuh. Oh, keren. Abis. Tuh. Kegantengannya tetap terlihat dengan lampu-lampunya. Wih, cakep amat ini orang nih. Lampu-lampunya bagus banget. Padahal low light ini ya. Low light, makanya pakai nightography kan soalnya di Samsung S23 Galaxy Series 5G ini. Selain nightography dia ada 200 megapiksel. Wah, wow, that's true. Cobain dong fotoin gue, penasaran gue. Kita selfie aja apa? Oh, okay. Asik, keren. Gue kirim. Asik. Mau gue kirim enggak? Gue kirim. Oh, iya dong, quick share, quick share. Kirim dong, kirim. Share dong. Oke. Okay. Vincent. Nah. Yes, siap. Thank you. Oke, okay, keren abis. Thank you, Jerome. Thank you. Have fun ya. Have fun. Kita muter lagi. Nah, sekarang kita kemana lagi? Ah, ini nih ada DIY area. Wah, kayaknya seru. Ada Maxim Boutier. Hey, man. All good? I'm good. How are you? Yeah. I'm good. Wah, in English ini Hollywood. How you doing, bro? Gua seneng banget sih, and you know today is a really nice fun event. Yeah. So yeah, I'm enjoying myself. How are you? You enjoying yourself? Yes, very much. Yeah. So, lu bisa ceritain soal lagi di DIY area ini? Yeah, jadi gua tuh ini S23 ini sangat-sangat tertarik sih buat gua sih, because it's like the first time, you know, like I'm really like seeing a phone that is very eco-conscious. Yeah, you know, eco-conscious banget dengan sustainability, you know, how they wanna build their phone gitu loh. Itu yang bikin gua tertarik. Terus, tell me more about it. Yeah, so, well, you know, Samsung S23 Series 5G ini udah ada banyak, you know, komponen-komponen yang paling baru, feature-feature yang lebih bagus lagi dari yang series S yang sebelumnya. Yeah. Yang pasti layarnya lebih gede, and also semua material-material hardware-nya itu it's all from a recyclable recyclable materials. Yeah, keren really banget, nice. Itu keren abis menurut gua. Which is really good for our present and our future. Yeah. You know? Thank you, Max. Cheers. Thanks. Well, cheers. Thank
di prediksi kita doang yang keren kayaknya. Iya kayaknya ya. Apa kabarnya? Baik dong, baik. Nah, gimana Nyo menurut lo nih ya di share di Epic Samsung Galaxy S23 Series 5G ini. Keren banget, keren banget. Ini banyak banget experience zone-nya yang bisa kita lihat, kita kunjungin. Oh. Tapi salah satu favorit gue ini. Nightography. Iya kan gue suka foto, papa tadi moto. Jadi one of my favorite yang ini nih. Tadi lo aman foto-foto di dalam. Aman, cakep. Buru, keren abis, keren. Nanti kita foto berdua nanti. Oh iya, boleh. Santai, udah agak santai. Apa mau sekarang? Sekarang aja. Yuk. Sekarang aja. Boleh. Okay. Ayo. Tapi takut macam-macam gue berdua di dalam gini nih. Keren kan? Keren abis. Ntar gue share. Oh, kirim ya? Kita share terus kita kirim ke grup. Ah, biar pada iri yang lain ya. Dan yes. Hasil foto kita tadi tuh pakai nightography feature epic banget. Keren banget. Pasti dong. Makanya walaupun cowok kita jadi loves taking selfies. Asik. Apalagi during low light. Asik. Nah, soalnya pasti aman nih nightography-nya keren banget. Soalnya kan gue motonya pakai ini. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Keren. Oke, thank you Papa deh. Selamat bekerja, aku siap. Mau jalan-jalan lagi. Kita ke booth yang lain. Sudah bersama kita, ternyata di sini emang ada Mongzi Alter Ego. Hey. What's up bro? Halo bang. Bentar lagi menang nih. Ah, dia main dulu lagi emang, kalau gamers begini nggak bisa diganggu nih. Bentar lagi menang nih. Iya. Nah, ini dia nih. Emang nggak bisa ya kalau gamer ya. Gimana Mongzi, so far? Enjoy nggak? One of my epic moment sih. Soalnya dari launchingnya, terus dari experience zone-nya juga, sama Samsung Galaxy S23 series yang 5G ini buat gua main game tuh makin lancar banget. Dan yang gak kalah pentingnya banget itu baterainya tuh awet banget sih. Jelas, kalau itu mah jelas lah. Kan pakai Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy with 5000 mAh baterainya. Wah, gokil. Lebih baik dari gen sebelumnya, ya? Iya. Mau lanjut lagi nih? Iya, nih abis ini mau lanjut lagi main nih. Oh, terima kasih ya. Thank you banget. Selamat bermain lagi. Yuk, lanjut ya. Lanjut. Yuk, kita juga lanjut ya. Nah, ini kita di experience terakhir nih, ya. Ini adalah window night view. Ada Rio sama Nicole nih. Nih, akal-akalan si Rio aja nih. Lihat tuh. Halo. Rio Dewanto. Ya, lagi apa ya? Gue lagi minta ajarin sama Nicolin explore Samsung Galaxy S23 5G yang baru ini. Wah, kalau Nicole? Lagi nyobain ini nih, 200 megapikselnya. Jadi tajam banget foto, padahal udah gelap tuh di luar. Tapi masih tajam dan masih vibrant. Masih tajam ya? Ih, parah banget. Noise mah udah... Gak ada ya? Eh Nicole, sekalian dong tips dan triknya nih buat semuanya juga kalau moto-moto pakai kamera epicnya S23 Series 5G ini. Buat hasil yang lebih epic Kak Vincent, tadi aku sempat ngajarin Kak Rio juga buat pakai expert roll. Jadi emang kalau automatic pasti bagus nih hasilnya. Ya, betul. Cuman kalau expert roll itu kayak di sini kita tuh bisa ngatur, bisa otak-atik lighting, exposure, ISO, kayak tadi. Dan hasilnya itu pasti jauh lebih tajam. Jadi please cobain itu deh. Dan hasilnya tuh lebih bagus di sini ya. Gokil ini sih. Setelah jadinya tuh bagus banget. Di zoom sampai seberapa pun tetap tajam. Wow, nggak main-main ini kameranya S23 Series 5G. Oke, silakan kembali moto-moto ya. Les dulu lagi ya. Les lagi. Les fotografi nih. See you, sampai jumpa. See you. Thank you, Benzen. Keren banget fotonya Nicole. Canggih. Papa Gading kasih satu kata, one word. Tentang Samsung Galaxy S23 Series 5G dan jelaskan kenapa. Satu kata. Mesmerizing. Wuih, kenapa tuh mesmerizing? Soalnya nightography-nya udah pasti gak ada ngalahin. Benar. Mau foto malam atau fotonya low light, udah jangan khawatir karena hasilnya pasti clear dan epic banget. Epic mesmerizing. Keren. Fascinating. Asik, keren abis pasti. Kenapa? Karena nightography feature Samsung itu hasilnya epic banget, bagus banget, cocok untuk gue yang suka keluar malam. Wah, anak malam, keluar malam dia.
yang pastinya smooth dengan prosesor Snapdragon 8 Gen yang 2 for Galaxy. Main Mobile Legend di Samsung Galaxy S23 series 5G lebih smooth and responsif sih, epic banget. For the eco-friendly guys, with eco-conscious design, Samsung Galaxy S23 series 5G punya warna-warna earthy and material yang safe for our earth in the future. So, if you guys are friendly to the ecosystem, this is the phone for you. Eco-friendly. Crystal. Clear. Crystal clear. Karena hasil dari 200 megapixel zoomnya Samsung S23 series 5G ini will surprise you with impressive details. Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy S23 series 5G worth epic winning. With 200 megapixel zoom camera, you can see the unseen. Galaxy S23 series 5G with eco-conscious design makes a better future. My night selfie has never been this epic before. Seharian kita udah keliling-keliling di event share di Epic with the new Samsung Galaxy S23 series 5G. Ketemu banyak teman-teman tadi nyobain langsung juga Samsung Galaxy S23 series 5G yang ternyata banyak ngebantu gaya hidup gue dan teman-teman buat jadi lebih epic. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah bergabung di share di Epic with the new Samsung Galaxy S23 series 5G kali ini. Sampai jumpa lagi di acara-acara selanjutnya ya. Juga reminder buat kalian semua kalau Samsung Galaxy S23 series 5G sudah resmi meluncur di Indonesia dan tentunya sudah bisa kalian pesan di official store Samsung Indonesia. Jangan sampai kelewatan buat order Samsung Galaxy S23 series 5G terbaru to share di Epic. Saya Vincent Rompis, pamit mundur diri. Dah.